Terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia Morning Show. Dan saat ini kita akan memberikan pemandangan yang indah. Kalau tadi mungkin kurang lebih sudah satu jam melihat yang indah saya dan Shanas. Gitu. Tapi ini yang lebih indah lagi. Karena kita sudah ada di antara dua lukisan luar biasa. Termasuk juga dengan pelukisnya. Selamat pagi Mas Ferry. Selamat pagi. Ini ada dua lukisan di sini. Ini temanya self-portrait. Sebenarnya. Ya, trade, ya. Apa sih dibalik makna dibalik ini kan ada banyak gitu Mas Ferry-nya. Apa yang mau dibicarakan sebenarnya di sini? Sebenarnya ini seri ini adalah hyper selfie ya. Jadi saya ada punya 20 lukisan seperti ini. Nah, jadi sebenarnya temanya itu lebih ke kontemplasi. Jadi saya ingin lebih mendalami siapa sih saya sebenarnya gitu. Apa tujuan hidup saya gitu. Jadi artinya kalau filosofinya, kalau kita ingin mengenal Tuhan, kita harus mengenal diri sendiri gitu. Mengenal diri sendiri, dan harus mengenal Mas Ferry juga. Makanya untuk mengenal Mas Ferry, kita ada tayangannya ya Adrian ya? Iya betul, kita lihat dulu profil berikut ini. Inilah beberapa lukisan tiga dimensi karya Ferry Apriyatno, seniman kontemporer asal Jakarta. Lukisan tiga dimensi bertema hyper selfie ini terinspirasi dari fenomena selfie, dikombinasikan dengan karya seni jalanan. Telah menerbitkan 6 buku melukis, sejak kecil ia sudah akrab dengan dunia melukis. Berkat lingkungan yang mendukung, Ferry lulusan sarjana seni dari Institut Teknologi Bandung, tumbuh menjadi salah satu pelukis ternama. Sangat teliti dalam berkarya. Dia juga seniman yang sangat edukasi, sangat detail, dan sangat hati-hati dalam berkarya. Beberapa penghargaan diraihnya, antara lain 2000 Winsor & Newton Millennium Worldwide Award, 2010 Jakarta Art Award, dan 2012 Bandung Contemporary Art Award. Selain melukis, Ferry juga dikenal sebagai seniman lilin. Ia sering membuat replika makanan dari lilin. Selain itu, ia menciptakan patung lilin pesepak bola Bambang Pamungkas. Patung lilin publik figur pertama di Indonesia. Bambang Adijatmiko, Apsari Retno, melaporkan untuk NET. Oh, ternyata pernah juga itu membuat patung lilinnya BP, Mas. Iya, betul. Waduh, keren banget. Nanti ingin dibuat ya? Saya juga kepengen. Nanti saya langsung minta untuk Madam Tussauds taruh tuh saya di sana gitu. Saya boleh pinjam nggak? Kalau sekarang kan soalnya nggak ada asisten rumah tangga di rumah. Gitu, biar untuk nakutin maling. Enak aja kamu. Nggak boleh ya? Udah ngobrol lagi sama Mas Ferry. Mas, ini sudah sejak kapan sih menjadi pelukis, apa nih alirannya? Realis kalau tidak salah. Realis ini. Realis. Nah, sejak kapan sih? Realis itu kalau untuk yang seri ini tuh saya mulai 2010 seri ini. Jadi emang rencananya waktu itu memang dibikin untuk pameran tunggal di Surabaya. Jadi ini hasil diskusi dengan pemilik galeri sama kurator juga gitu. Mengangkat tema ini menarik nggak? Akhirnya ya setelah dikupas, okay lah menarik gitu. Akhirnya saya membuat persiapan ini sekitar setahun ya untuk pameran tunggal itu. Ini memang saya juga tadi menemukan artikel gitu dari Daily Mail UK, itu dari media dari Inggris gitu, mengatakan kalau Mas Ferry ini took a self-portrait to another level. Sebenarnya konsepnya berarti di sini ada banyak Mas Ferry, ada 5 gitu ya. Itu tapi sebenarnya menggambarkan emosi dari beda-beda emosi dari dalam diri Mas Ferry atau gimana? Bisa dibilang setiap karya itu mewakili emosi gitu. Jadi kalau lihat karya lainnya, ada saat ketika saya sangat bergembira gitu, excited gitu, ada itu karyanya. Ketika misalkan sedang sedih, sedang apa itu ada mewakili itu gitu. Dan ini semua dibuat dengan charcoal ya, atau arang gitu ya? Pokoknya ini serinya drawing itu adalah teknik kering ya. Kalau painting itu kan basah, bisa akrilik, bisa cat minyak. Gitu perbedaannya. Drawing itu pensil. Bisa pensil warna, bisa charcoal, bisa juga pulpen, pokoknya dia ya teknik kering. Kering. Itu namanya drawing. Kalau painting pokoknya yang lebih basah ya. Basah ya, dia pakai kuas, pakai baik, cat. Baik. Terus di depan kita ini juga ada beberapa seri buku. Ini tulisannya Mas Ferry juga ya, cara untuk menggambar ya.
Jadi ini lebih ke buku-buku tutorial untuk cara menggambar. Apa sih perbedaannya sebenarnya kesulitan untuk menggambar dengan cara kering dan saya biasanya menggambar dengan akrilik dan dan cat minyak gitu. Apa sih bedanya? Sebenarnya kalau drawing itu dasar, basic gitu. Jadi kalau misalkan udah menguasai drawing, untuk next level itu ke painting itu biasanya lebih mudah. Oke. Dan di sini tekniknya adalah 3D begitu ya, Mas Ferry ya? Ya, yang dua ini 3D. Jadi memang kebetulan saat itu lagi tren lukisan street art itu ya, street art itu. Cuman saya implementasikan ke kanvas gitu. Oke, apa sih bedanya? Maksudnya cara teknik melukis lukisan 3D dengan lukisan yang datar-datar saja gitu? Biasanya sih itu banyak hal ya orang biasanya. Pertama itu dari angle-nya, dari sudut pandang. Biasanya dia kelihatan hidup itu dari sudut pandang tertentu gitu. Dari angle tertentu, dari angle lain dia nggak kelihatan. Perspektif berarti ya? Perspektif ya. Kalau jarak mempengaruhi nggak mas? Jarak juga ya berpengaruh. Atau jarak dekat sama kalau kita jauh kita lebih bisa melihat tiga dimensi lebih jarak jauh ya? Jadi biasanya si seniman itu udah mendesain gitu sedemikian rupa jaraknya, kemudian angle-nya. Ini dari sinilah titiknya untuk melihat itu menjadi 3D gitu. Berarti harus presisi banget dong ya mas? Iya betul. Jadi bukan karena gara-gara kacamata baru bisa lihat gambar ini 3D atau tidak ya? Ya itu kalau bukti, dari sumbernya itu harus seperti itu. Iya betul. Oke, Mas Ferry juga kepengen mungkin mengajarkan kepada kita ya teknik-teknik untuk kita bisa menggambar secara mudah basicnya gitu ya. Seperti apa gitu ya mas? Jadi macam-macam seperti ini kan. Ini dengan angle dari sini. Boleh agak sedikit gitu ya. Di sini mas biar lebih kelihatan ke kawan-kawan kita. Nah itu, ini kelihatan 3D karena ada sebagian ini dipotong gitu kertasnya, ya kan? Maka dia kelihatan keluar dari kertas. Oh, ya kan? Keluar dari kertas. Kemudian ini satu lagi. Yang mana lagi? Nah, yang tadi saya gambar. Ini kan kalau normal tuh begini, kayak kayak mencong gitu agak, ya. Agak miring-miring ya. Tapi kalau dia angle-nya benar dari sini. Maaf mas, mungkin ke sana biar kita biar semua pada bisa lihat. Angle-nya benar dari sini dia akan kelihatan sempurna gitu, benar gitu. Iya. Ya kan? Oh iya iya betul. Betul. Kalau dari sini masih agak-agak distorsi begitu ya. Iya, distorsi ya. Betul. Berarti memang diperlukan imajinasi tinggi untuk tahu presisi garisnya gitu dong mas. Iya betul, jadi emang harus tahu benar teknik perspektif yang ini gitu, yang akurat. Gitu. Berapa lama mempelajari teknik perspektif itu? Karena itu paling sulit kalau saya soalnya suka dulu tuh menggambarnya kan ada yang gunung itu kan. Jadi jadi di bagian apa jalannya tuh biasanya baru menggunakan teknik perspektif ya kan. Kalau lama biasanya sih berbarengan ya. Jadi nggak anatomi perspektif itu kan dasar ya, basic gitu. Kalau misalkan udah menguasai beberapa titik hilang gitu kan, itu biasanya mudah lah untuk bikin seperti ini. Titik gitu. Hilang, berarti ada yang hilang maksudnya di dalam. Ada titik hilang itu itu salah satu teknik dalam bikin perspektif. Gitu. Ada yang tidak terlihat. Iya. Mas ini keren banget deh ini. Tapi kok saya nggak pernah tahu Mas Ferry sebelumnya nggak ada bikin kayak pameran tunggal gitu loh Mas Ferry. Sebenarnya pameran tunggal tuh saya udah 5 kali ya, cuman mungkin nggak. Saya soalnya lama di, saya soalnya itu banyakan di Berlin ya. Baiklah. Nggak. Jadi kapan ya ada agenda lagi ini? Kayaknya saya tertarik banget nih pengen punya koleksinya Mas Ferry. Ada nggak dalam waktu dekat Mas untuk bikin pameran? Kalau untuk pameran sih enggak, cuman saya besok tuh hari Rabu tanggal 15 saya mau ke Jerman ya. Ke Jerman untuk ikut workshop di sana sama ada semacam award, drawing, international drawing award gitu. Dari salah satu produsen pensil di Jerman. Nice, atau kalau misalnya memang mau langsung belajar, sudah ada beberapa seri bukunya yang sudah diluncurkan begitu oleh Mas Ferry. Karena Mas Ferry ini memang sudah mendapatkan banyak award. Ada apa saja Mas Ferry, Windsor and Newton Award. Windsor and Newton Award. Tahun berapa tuh, 2000 ya? Itu tahun 2000. Terus kalau yang Indonesianya Jakarta. Apa tuh namanya lupa saya terus Bandung Jakarta juga. Art Award nah, Jakarta Award terus Bandung Art Award Contemporary Art Award ya luar biasa makanya kalau mau belajar langsung kita bisa melihat di sini saya juga tertarik tapi nggak ada workshopnya langsung ya mas yang saya bisa datang bayar gitu untuk belajar. Rencananya ada, nanti ke depan saya kabarin deh. Kabarin ya. Mungkin bagi Anda yang mungkin tertarik juga untuk melihat koleksi-koleksi atau hasil karya dari Mas Ferry, bisa lihat di Instagramnya Ferry Apriatno. Begitu ya Mas ya? Ya betul. Silahkan, monggo.